Hai teman-teman, untuk video kali ini saya akan mereview sebuah produk yaitu senter MS1212 atau disebut juga sebagai senter tenaga surya, karena senter ini mempunyai dua sumber energi yaitu bisa di charger langsung ke colokan listrik dan bisa juga dari energi matahari. Untuk kemasannya seperti ini. Dalam paket ini terdapat satu buah kabel charger dan satu buah senter. Untuk senternya seperti ini. Jenis sinar senter ini fungsinya ada tiga, yaitu senter seperti biasa di bagian depan, lalu ada lampu emergensi di bagian bodinya, dan bisa juga menjadi bohlam gantung dengan bola lampu di bagian belakang senter. Di sini saya akan coba menyalakannya. Untuk bagian tombol on off-nya ada di bagian atas sini. Untuk menyalakannya hanya tinggal memencet selama beberapa kali. Contohnya seperti ini. Satu. Kalau dipencet satu kali, dia akan menyala di bagian depan. Lalu dua. Untuk yang kedua, dia akan menyala di bagian bodi. Tiga. Dan untuk yang ketiga, dia akan menyala di bagian belakang bohlam lampu. Seperti ini. Dan untuk mematikannya, hanya tinggal memencet tombolnya sekali lagi. Seperti ini. Untuk bagian baterainya sudah built-in, jadi sudah terpasang dalam senter dan tidak bisa dilepas. Untuk tipe baterai, rechargeable 1000 mAh. Untuk menchargernya, di bagian bawah terdapat lubang charger. Kita masukkan bagian sininya. Kita masukkan seperti ini. Dan tinggal dicolok pada stop kontak atau saklar. Senter MS1212 ini tidak akan kehabisan energi selama masih ada matahari atau colokan listrik. Selain itu, bisa ditenteng seperti ini dan mudah dibawa kemana-mana. Jika teman-teman berminat, silahkan klik link pada deskripsi di bawah ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.